guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di hari Jumat berkah ini, tanggal 28 Januari 2022, saya perjalanan dari Baya Malingping Rangkas menuju Serang, guys. Dan rencana lem masuk jalan tol. Nah, ini sudah sampai di Kadu Agung, guys ya. Kadu Agung Rangkas Bitung yang dari Cileles ya, dari arah Malingping. Ini di sini ada jalan yang longsor ya. Udah beberapa kali dibenerin jalan ini, masih juga terjadi gerakan tanah ya. Tahu nih ya, kalau dalam geologinya apa nih, sesar atau rayapan ya, mungkin seperti itu karena di bawahnya sungai ya, sungai yang dari Baduy, guys. Jadi ini gerak terus ya, sehingga mobil harus antri di bawahnya sungai. Kita masuk, motornya maksa-maksa terus. Ya, seperti itu. Ini perempatan Kadu Agung, guys ya. Ke kanan bisa ke arah Cipoleger dan masuk kota lagi. Melalui rumah sakit umum langsung alun-alun, guys. Lurus juga bisa ke Murtatuli dan kiri ke arah Mandala Rangkas Bitung, guys. Kita ambil kiri. Langsung ambil kiri di depan Mandala, ambil kiri ke arah Raya Pandeglang, guys ya, dan akan masuk. Nah, di sini garasinya Kampus Tran Rangkas Bitung, guys. Bis-bis pariwisata Kampus Tran di Kadu Agung ya. Rangkas Bitung tidak jauh dari Terminal Mandala. Kiri juga ada BTM Travel nih, kantornya di sini nih, yang Rangkas Bitung. Nah, di ruko ini ya. Ada yang ke Bandung, guys ya. Ke Baya, Serang itu. Itu bisa ya dengan Travel BTM. Nah, kita belok kiri, guys. Kita belok kiri, ada pom polisi. Di pertigaan Mandala ini, polisi sebelah sana, kita sebelah sini, arah tol, guys ya. Tidak lama dari sini, hanya sekitar 300 meter itu udah pintu tol, guys. Tidak di-cut, mau disambungkan ke pintu tol ya, karena tidak jauh ya, udah kelihatan pintu tolnya, guys. Ini nih Pandeglang Serang ya. Biasa saya buat konten pantau exit tol Rangkas Bitung tuh di sini, guys. Dan sekarang mau masuk kita. Tol Serang Panimbang dari Rangkas Bitung ke Serang. Gerbang tol Rangkas Bitung. Kita tempel di sini, guys. Sip. Angkat. Pagi lengang, guys ya, di hari Jumat ini menjelang akhir pekan.
terakhirnya masih ditutup karena belum beres ya, belum operasional pintu Cilalesnya ke Sal Cikulur ya. Cara tujuh T-nya Cikesal Serang. Berputar di sini guys. Ada Gunung Karang di sana menjulang dan di sebelah kirinya tuh Gunung Pulau Sari guys. Dua gunung yang ada di Provinsi Banten ya. Gunung Karang dan Gunung Pulau Sari. Serang 32 km guys ya. Exit pintu tol Serang Timur gitu. Tol Tangerang Merak. Setelah bergabung nanti di tol Tangerang Merak. Saya kecepatan 100 guys ya. Tol Melompong kosong, hanya sesekali saja kendaraan-kendaraan kecil masuk melintas. Sementara dari arah Serang ada sedikit ya, sekali sama terlihat tadi melintas. Keluar pertama Tunjung Teja Petir guys ya, Pamarayan 1 km. Dari arah Serang ya ada box, ada minibus. Exit pertama Tunjung Teja Petir Pamarayan guys, sana ke kiri. Kita masih arah Cikesal Cilegon tol Tangerang. Areal persawahan di sebelah kiri. Sebelah kanan juga guys ya. Memang tol ini belah ya. Lahan pertanian di Kabupaten Lebak dan Kabupaten Serang. Juga Kota Serang. Nantinya juga ke Kabupaten Pandeglang sampai di ujung paling barat Indonesia di Tanjung Lesu paling barat Pulau Jawa. Depan exit Cikesal Ponosogan. Nah saya waktu itu masuk di sini ya, menuju Serang. Kiri Cikesal Ponosogan. Ada sedan di depan ya. Kita perlahan dia kita lewati. Lagi ada box, kita lewati juga guys tangkinya. Di depan ini kedepannya nanti kalau sudah dibangun sudah beres ada rest area guys. Ada rest area cuma masih dalam
proses pembangunan dari dua arah tuh ada ya. Sedikit agak di atas tempatnya guys. Habis sudah guys tol Rangka Serangnya. Kita bergabung di tol Tangerang Merak. Oke, sampai di sini guys ya perjalanan saya masuk tol Serang Panimbang pintu Rangkas Bitung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu tonton video saya, like, comment, and subscribe. Demikian, sampai jumpa.